Raja Nainggolan dibuat heran dengan kelakuan pemain di Liga Indonesia. Saat lawan Persebaya Surabaya, ada satu momen yang membuat mantan pemain AS Roma itu merasa aneh, yaitu ketika Reva Adi Utama ikut merayakan kemenangan Persebaya di lapangan saat menghadapi Bayangkara FC. Padahal saat memasuki menit-menit akhir pertandingan, sang kapten Persebaya yaitu Reva Adi Utama mendapat kartu merah. Keheranan Raja Nainggolan ia sampaikan di akun Instagram pribadinya yang juga menyinggung PSSI. Sejak kapan kamu mendapat kartu merah dan bisa kembali ke lapangan? Aku tidak pernah melihat sebelumnya, demikian ujarnya. Padahal menurut peraturan dalam pertandingan yang ia ketahui, pemain yang mendapat kartu merah harus berada di luar lapangan dan meninggalkan area pertandingan seutuhnya.